Hai guys, ketemu lagi dengan saya Asri dari Cilacap. Guys, tahukah kamu bahwa penyakit asam urat tidak hanya menyerang usia yang sudah tua saja, namun tidak menutup kemungkinan usia-usia yang masih muda, bahkan yang masih produktif itu bisa terserang asam urat. Tentunya itu sangat menyiksa sekali, karena asam urat menyerang persendian kita, bahkan bisa terjadi pembekakan, rasa panas yang ada di bagian persendian kita. Tentunya itu sangat membuat kita merasakan kesakitan. Maka dari itu, yuk kita cegah asam urat sedini mungkin. Jangan sampai terjadi pembekakan. Untuk mencegah gejala asam urat, batasi asupan makanan yang mengandung purin dan gula, serta rutinlah berolahraga minimal sehari 30 menit dan minumlah air putih sehari minimal 8 gelas. Yuk kita cegah gejala asam urat sedini mungkin dengan rutin konsumsi suplemen yang berupa K liquid chlorophyll, K omega squa dan K ayurveda iodine. Dari ketiga suplemen tersebut bisa membantu menjaga kita dari gejala asam urat dan membuat pemecahan kristal yang akan menimbulkan asam urat pada tubuh kita. Jangan lupa, konsumsilah secara rutin K ayurveda iodine, omega squa dan K liquid chlorophyll. Salam sehat selalu dari saya. Assalamualaikum.